Wow, tak hanya Jokowi, Kementerian Erik dan Sri Mulyani dapat nilai terbaik. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Profesor Singapura dengan memuji Presiden Jokowi bukan sesuatu yang berlebihan. Bagi yang paham, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini sesuatu yang revolusioner, terutama terkait dengan kondisi perpolitikan di tanah air. Seperti yang dapat kita baca, seorang profesor sekaligus peneliti di National University of Singapore, Kishore Mahbubani, memuji Jokowi sebagai sosok pemimpin yang jenius. Dia menyebut Jokowi sebagai pemimpin paling efektif di dunia. Sorotan terhadap kejeniusan Jokowi ini ia sampaikan dalam tulisan berjudul The Genius of Jokowi. Tulisan ini tayang pada 6 Oktober 2021 di Project Syndicate, sebuah media nirlaba yang fokus pada isu-isu internasional. Bagi saya ada 4 poin mendasar yang menjadi sorotan si profesor, sehingga dunia harus belajar dari cara memimpin Presiden Jokowi. Pertama, ia menyebut terpilihnya Jokowi dapat melahirkan model pemerintahan yang baik. Kedua, Jokowi dipandang sukses menjembatani kesenjangan politik di tanah air selama ini. Ketiga, Jokowi sukses menyatukan negara secara politik dengan pilarnya Pancasila. Dan keempat, Jokowi telah sukses menetapkan standar baru pemerintahan. Tidak mudah Republik ini melahirkan seorang pemimpin sekelas Presiden Jokowi di kemudian hari nanti. Maka tidak keliru jika naiknya Jokowi ditandai dengan sebuah perlawanan yang terbilang gila. Pilpres 2014 dan 2019 menjadi bukti sejarahnya. Pujian tidak hanya datang dari Presiden Jokowi. Komite Aparatur Sipil Negara atau KASN memberikan apresiasi kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Kedua kementerian tersebut berhasil meraih posisi sebagai instansi pemerintah dengan sistem merit terbaik. Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan bahwa dari total 34 kementerian, terdapat 13 kementerian yang dinilai sangat baik. Dua di antaranya berhasil memperoleh nilai sistem merit tertinggi, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. KASN memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas keberhasilan Kementerian BUMN yang mencapai nilai sistem merit sangat tinggi. Dari 34 kementerian itu baru ada 13 yang dinilai sangat baik. Dan Kementerian BUMN adalah kementerian yang nilainya 2 terbaik, sama dengan Kementerian Keuangan. Hal ini bisa menjadikan Kementerian BUMN sebagai role model bagi kementerian lain. Begitu juga dengan instansi-instansi di daerah. Pihaknya berharap dengan sistem yang dibangun melalui sistem merit akan mampu menghasilkan para ASN yang profesional, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan bagi bangsa ini. Sekali lagi pihaknya mengucapkan selamat dan mudah-mudahan ini bisa dijaga dengan baik dan ini bisa selalu ditingkatkan sehingga visi-misi Pak Presiden betul-betul tercapai. Di lokasi yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, penilaian dari KASN membuktikan bahwa transformasi yang dilakukan di Kementerian BUMN berjalan sangat baik. Meskipun menghadapi situasi pandemi, Kementerian BUMN mampu berinovasi dalam menciptakan situasi kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pegawai. Situasi ini berbeda dari 2 tahun lalu, di mana Kementerian BUMN masih di bawah peringkatnya, tidak seperti sekarang. Karena itu, ini membangun optimisme kami bahwa transformasi yang kita lakukan di Kementerian BUMN berjalan sangat baik, termasuk dalam hal mengawasi korporasi, sehingga tahun 2020 kinerjanya pada saat COVID-19 tetap bisa memberikan kontribusi sebesar Rp375 triliun kepada negara. Pencapaian Kementerian BUMN ini tidak lantas membuat jumawa. Erick memastikan hal ini akan semakin memacu kementerian untuk bekerja lebih baik lagi agar dapat mempertahankan nilai sistem merit terbaik. Hal ini bukan membuat BUMN terlena, tetapi justru memacu untuk mempertahankannya dan biasanya mempertahankan itu lebih sulit. Bahwa transformasi BUMN dari segi sumber daya manusia juga dinilai sangat baik dan hasilnya baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas Komisi ASN dan tentu para tim Kementerian BUMN yang menjiwainya bersama sesuai dengan core value kita, yaitu akhlak. Saya berharap ini dapat terus kita jaga dan insya Allah amanahnya akan terus kita pertahankan. Gila, batu bara meroket, setoran negara tembus rekor 1 dekade. Meski dalam 2 hari ini turun, namun harganya masih ada di atas $200 per ton. Pada perdagangan di pasar ICE Newcastle, Australia kemarin, Kamis 7 Oktober 2021, harga batubara masih di atas $200 per ton, yakni $224.90 per ton. Meski anjlok dibandingkan 2 hari sebelumnya yang mencapai masa puncaknya $280 per ton. Dampak dari peningkatan harga ini, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di sektor pertambangan mineral dan batubara turut membumbung, bahkan menembus rekor tertinggi dalam 1 dekade ini. Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia atau MODI, Kementerian ESDM, dikutip Jumat 8 Oktober 2021, PNBP sektor minerba sudah mencapai Rp49,84 triliun atau sudah 127,45% dari target tahun ini sebesar Rp39,10 triliun.
Jumlah penerimaan tersebut bahkan telah melampaui capaian penerimaan tertinggi pada 2018 yang menyentuh 49,63 triliun rupiah. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sempat menuturkan bahwa penerimaan negara tahun ini diperkirakan bisa melampaui 50 triliun rupiah. Adapun penerimaan dari sektor batubara saja mencapai 75-80% dari total penerimaan minerba. Ekonom Indef Abra Talatov juga memperkirakan PNBB sektor minerba kemungkinan bisa mencapai lebih dari 50 triliun rupiah sampai dengan akhir tahun. Penerimaan negara menurutnya akan sangat tergantung dari fluktuasi harga. Pihaknya mengatakan saat ini harga batubara tengah berada di atas kondisi normal, sehingga membuat pengusaha mendulang keuntungan jauh lebih besar dari ekspektasi. Dengan kondisi ini, dia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian kebijakan, baik terkait penyesuaian iuran atau royalti untuk PNBP dan juga pengenaan pajak ekstra seperti windfall profit tax. Supaya pemerintah maksimal mendapatkan PNBP, nggak hanya nunggu persentase kenaikan harga yang sudah diatur di dalam PP, baik royalti, terus ada bagian pemerintah itu dan sewa lahannya terhadap IUPK. Barangkali pemerintah patut pertimbangkan penyesuaian. Mengutip dari Modi, Jumat 8 Oktober 2021, PNBP sektor minerba dalam 10 tahun terakhir sebagai berikut. Tahun 2012 sebesar Rp24,1 triliun, rupiah, tahun 2013 sebesar Rp28,1 triliun, rupiah, tahun 2014 sebesar Rp35,47 triliun, rupiah, tahun 2015 sebesar Rp29,63 triliun, rupiah, tahun 2016 sebesar Rp27,15 triliun, rupiah, tahun 2017 sebesar Rp40,62 triliun, rupiah, tahun 2018 sebesar Rp49,63 triliun, rupiah, tahun 2019 sebesar Rp44,92 triliun, rupiah, tahun 2020 sebesar Rp34,65 triliun, rupiah, dan tahun 2021 sebesar Rp49,84 triliun, rupiah per Oktober 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, tren kenaikan harga batubara bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun ada hal yang harus diwaspadai di balik berkah tersebut. Diperkirakan ekonomi akan tumbuh positif ditambah lagi kita punya super cycle dari komoditas termasuk batubara. Sekarang justru yang menjadi tantangan bagaimana batubara di dalam negeri. Erlangga khawatir kenaikan harga batubara akan menjadi bumerang bagi industri dalam negeri. Pada industri yang membutuhkan batubara tentu akan terbebani dengan kenaikan harga tersebut. Agar industri tetap kompetitif karena kalau terlalu tinggi juga industri dalam negeri kesulitan untuk memperoleh energi karena terlalu mahal. Nah, ini kita harus mendorong keseimbangan antar sektor. Meski begitu, Erlangga melihat ada indikasi ekonomi RI terus meningkat. Selain dari harga komoditas juga tercermin dalam beberapa aspek kegiatan ekonomi yang mulai pulih. Indikasi ekonomi meningkatkan PMI sudah 52,2%. Kemudian juga kita lihat kredit daripada konsumen, berarti juga penerimaan itu juga sudah meningkat. Kemudian kita lihat mobilitas meningkat, jumlah visitor ke mall itu juga sudah meningkat.